urusan ketika ini adalah untuk tarungan dalam acara kata ataupun yang dianggap juga sebagai satu gerakan bungkai di Malaysia terlebih dahulu untuk aksi ini, iaitu pertarungan membabitkan tiga peserta kata kita dengan tiga peserta dari Vietnam. Malaysia yang diketuai oleh Kau Yivun, Chang Shin Yi dan juga Silin Lee untuk memulakan aksi terlebih dahulu. Kata berpasukan 2 tahun yang lalu telah dimenangi oleh Vietnam. Dan Malaysia hanya dengan pingat perak menerusi Ariana Lim, Silin Lee dan juga Charlene Cheung. Kali ini kita mengharapkan kepada persembahan yang lebih baik lagi daripada peserta-peserta kita. Serangan tangan yang ditunjukkan ketika ini. Ini semua adalah gabungan-gabungan serangan tangan dan juga kaki selain daripada gerakan-pergerakan pertahanan dengan pihak juri yang diletakkan di setiap sudut gelanggang untuk memerhatikan apakah ada gerakan-gerakan yang sekata dan juga sama yang mampu dipamerkan oleh tiga serangkai ini. Okey, berakhir persembahan yang ditunjukkan oleh Kau Yivun, Chang Shin Yi dan juga Silin Lee untuk aksi berpasukan dan kali ini untuk gabungan serangan dan juga bertahan. Oh, dahsyat, dilambungkan betul-betul untuk menyaksikan bagaimana Kau Yivun bertindak selaku bertahan. Dan kini pertukaran peserta pula di bahagian tengah. Pertahanan tangan disusuli dengan serangan selepas pihak lawan dijatuhkan. Dan Chang Shin Yi pula yang mengambilkan peranan. Pukulan siku dan disusuli dengan pukulan kaki. Ada lebih kurang dalam seminit lebih saja lagi untuk mereka. Semua dilakukan dalam tempoh yang begitu lama untuk mendapatkan keserasian. Sementara ketiga-tiga peserta dari Vietnam sedang memerhatikan pergerakan-pergerakan dan juga aksi daripada tiga peserta karate do kata negara yang diwakili oleh Kau Yivun, Chang Shin Yi dan juga Silin Lee. Orang pula kali ini. Wah. Satu back kick yang dilakukan disusuli dengan serangan kombinasi serangan tangan ke arah lawan yang sudah terjatuh. Apa lagi serangan yang bakal disajikan di sini. Okay. Baik persembahan yang ditunjukkan ini, tetapi kita belum melihat pula bagaimana aksi dari peserta-peserta Vietnam. Okay. Ini adalah pergerakan daripada tiga peserta. Mana
Manakala ini pula adalah aksi pertunjukan. Itu dia. Emas diberikan kepada Vietnam. Dan satu lagi pingat perak. Tiga perak yang dikutip oleh Malaysia hari ini dalam sukan karate. Kali ini adalah menerusi tim kata wanita yang menyaksikan Vietnam berjaya mengekalkan pingat emas yang mereka menangi dua tahun yang lalu. Dan Malaysia juga kekal sebagai pemenang pingat perak dalam acara kata berpasukan wanita ini. Untuk membawa kita mengharapkan kepada Prima Duri pertarungan bersama dengan Tipawan Kamsi dari Thailand. Memburu pingat emas bagi kategori 55 kg komite ini. Shakila Salni Jeffrey Krishnan adalah pemenang pingat emas dua tahun yang lalu, mengalahkan peserta dari Vietnam Tran Kam Lan, sementara Tipawan pula berkongsi pingat gangsa bersama-sama dengan Suryano Me dari Filipina. Kali ini kita mengharapkan kepada Maduri supaya dia dapat mengubati kecewaan kita dalam acara taekwondo ini untuk beberapa tempoh akibat daripada kemelut serta kontroversi yang terhasil yang telah berlaku menjejaskan tumpuan serta persiapan kontijen kita. Tiga minit pertarungan ini. Tipawan bertali pinggang merah sedang melakukan serangan. Mengasak Maduri ke sudut gelanggang, ke penjuru gelanggang ketika ini untuk keluar dari kawasan tersebut. Kedudukan yang rapat. Oh, ada juga masih dapat diteruskan pertarungan itu oleh pengadil yang memerhatikan saja kedudukan. Tidak ada pungutan mata ketika ini yang diberikan. Satu serangan tangan kiri yang dilepaskan oleh Maduri pantas, yang tidak disedari oleh Tipawan. Itu dia pengesahan mata. Satu mata yang diperoleh di situ. Karate, seni pertahankan diri Jepun, Wushu dari China, Taekwondo dari Korea, silat, ramai yang klaim nanti. Kita panggilkan sebagai sukan pertahankan diri Nusantara lah. Di situ satu amaran yang diberikan kepada Tipawan yang sedikit rendah berbanding dengan Maduri. Satu serangan yang baik yang dilepaskan di situ. Begitu juga yang dilakukan oleh Maduri. Tetapi ada video referral yang diminta di sini. Sama saja video referral, VAR. Mata yang kedua berjaya dikutip oleh Maduri. Tipawan dah bertindak begitu agresif sekali. Maduri bertahan untuk mencari ruang. Serangan kaki yang dilepaskan, dijatuhkan peserta itu. Mengepit Maduri tetapi kemudiannya dia sendiri yang terjatuh, tidak mampu untuk bertahan. Acah mengacah biasa. Satu serangan kaki yang dilakukan di situ. Tetapi bendera merah dikibarkan untuk mengiktirafkah serangan yang dilakukan. Yep. Satu poin berjaya dikutip oleh Tipawan. Lagi sekali untuk menolak Maduri ke belakang. Kaki yang digunakan oleh Maduri. Lihat saja apakah ada isyarat bendera yang diangkat. Satu poin diberikan di situ kepada Maduri. Vanessa Maduri, peserta negara kita yang sedang memburu pingat emas bagi kategori 55 kg ini untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada dua tahun yang lalu daripada peserta yang lain. Satu serangan lagi dari Tipawan.
Cadangan kaki dari Tipawan tidak berhasil, tidak menjadi. Semenit yang terakhir. Satu amaran di situ yang diberikan kepada Maduri. Lagi back kick yang cuba dilakukan Tipawan, tumbukan yang tidak di iktiraf untuk memberikan mata. Oh, back kick. Tapi bijak, Maduri dapat melakukan tahanan, tampanan di situ. Dia dapat melakukan blocking. Serangan kaki sudah pasti akan dilancarkan oleh Tipawan dalam usaha mendapatkan mata penuh dalam pertarungan ini. Menentang atlet yang lahir pada 25 April 1969. Yang baru berusia 20 tahun, punya masa depan yang cerah. Sampai keluar gelanggang, dia mengelak daripada terus diserang oleh Tipawan. Syarat yang diberikan oleh pengadil tadi. Wow, double back kick cuba dilakukan oleh Tipawan. Sekarang ini memang terdesak untuk melakukan serangan kaki sahaja. Berbanding dengan Maduri hanya bertahan. Dia perlu keluar daripada sudut itu. Cuba bergerak ke bahagian tengah pula. Selain daripada cuba untuk mendapatkan pungutan mata, tamat pertarungan. Emas. Emas kepada Vanessen Maduri yang sebelum ini menduduki tempat yang kedua dalam pertandingan AKF Junior. Tetapi kali ini di SEA Games, dia berjaya untuk mengubahnya kepada warna emas 55 kg kumite milik P. Maduri, peserta negara kita. Peringkat komite ini sudah tentu kita mengharapkan bahawa tambahan pingat emas bagi peserta-peserta negara kita yang beraksi di final. M. Mativani bertali pinggang merah berdepan dengan peserta dari Thailand, Am Suk Kiao, bagi final kategori 61 kg komite ini. Beberapa kali sudah dapat dilihat bahawa Suk Kiao banyak menggunakan kaki kirinya dalam melakukan serangan ke atas Mativani. Amaran di situ kerana menarik pihak lawan. Oh, itu dia. Satu tumbukan tepat. Bendera dikibarkan di situ, di mana ada satu tumbukan tepat yang dapat dilakukan oleh Suk Kiao. Kita baru saja dapat satu pingat emas sebentar tadi bagi kategori 55 kg wanita. Amaran diberikan kepada Mativani ke peringkat akhir ini, dan sekali lagi Mativani mencuba untuk mendapatkan pungutan mata yang penuh menerusi serangannya, tetapi Akiao sekali lagi tolak keluar daripada gelanggang. Satu lagi amaran yang bakal diberikan kepada Mativani. ...55 kg wanita yang berakhir sebentar tadi. Dan ini adalah pula serangan yang dilakukan oleh peserta dari Thailand itu ke atas Mativani. Keputusan yang berpihak kepada peserta dari Thailand sebentar tadi. Lagi tumbukan. Pertarungan dihentikan di situ. Dan review diminta oleh CAM Malaysia untuk mengesahkan serangan yang dilakukan oleh Mativani di sini. Ah, itu dia. Perak. Tidak diterima pungutan mata itu. Sebenarnya tadi pungutan mata selepas video review diberikan kepada
Kemer Malaysia yang melalui ketika ini dengan satu mata. 30 saat yang terakhir, lagi asakan serangan kaki yang dilakukan oleh Am Sukiao. Dia terpaksa menghentikan pertarungan ini. Perusahaan yang terakhir. Percubaan serangan kaki. Oh, okey. Tumbukan dapat dilepaskan oleh Amakiao. Satu sama kedudukan mata. Kurang berhati-hati di situ. Okey, satu poin. Satu poin jelas diperolehi di situ oleh Mativani. Menerusi kibaran bendera daripada pihak juri yang mengisahkan ada serangan. Satu lagi daripada Akia. Oh, cantik. Back kick yang dilakukan itu, apakah akan diterima? Sepuluh saat yang terakhir. Dia cuba mengelak, cuba berlari. Namun begitu ada satu serangan, ada satu tumbukan. Oh, dapat juga. Satu poin dari situ yang diterima oleh Am Akiao. Terus melalui ketika ini. Dengan berbaki 2.9 saat, Am Sukiao dari Thailand mendalui Mativani ketika ini. Keluar gelanggang. Kategori 61 kg yang sebentar tadi beberapa saat untuk melihatkan kemenangan sepatutnya berpihak kepada Mativani, tetapi sayangnya winner, serangan padu yang dilakukan oleh peserta ini telah berjaya untuk beliau memenangi pingat emas, menukar pingat perak pada tahun 2017 untuk memenangi emas pula kali ini. Selepas kejayaan beliau menewaskan peserta negara kita. Jadi itulah kesilapan yang berlaku pada saat yang terakhir yang menyaksikan bagaimana kelekaan Mativani dan membolehkan peserta dari Thailand yang tewas kepada Ho Thi Tu Thien dari Vietnam 2 tahun yang lalu. Kali ini berjaya untuk memenangi emas. Mativani yang memenangi gangsa 2 tahun lalu. Kali ini terpaksa akur hanya dengan ingat perak. From Indonesia. Red Sun. Mereka sedang pun sudah pun menunjukkan dah putu persembahan yang baik setakat ini mendahului Filipina. Dan sekarang berhadapan dengan pasukan Indonesia pada set yang pertama acara regu berpasukan. Regu negara diwakili oleh Syami Hussein, Tekong Farhan Adam selaku feeder, Muhammad Hafizul Hayazi Adnan selaku kila. Cantik. Perhatikan bagaimana libasan yang dilakukan oleh kila pasukan Indonesia Saiful Rijal. Saiful berjaya mengangkat, menimang dan memukul. Apapun kita telah pun berjuang sebaik mungkin setakat ini. Peluang. Oh, cantik. Satu pukulan baik dilakukan tadi oleh Hafizul. Muhammad Hafizul Hayazi. Pemain kelahiran Negeri Sembilan, mewakili Negeri Sembilan yang kelas dalam saingan STL. Timangan itu. Blocking baik. Satu blocking yang baik dilakukan oleh Hafizul Hayazi tadi. ...20-13. Mata akhir untuk regu Indonesia. Dicungkil naik oleh Farhan. Hafizul blocking. Diselamatkan, masih ada peluang untuk Hafizul di sana. Dan cantik pukulan itu. 14-20.
Tanpa agak sukar, regu pertama negara kita ini mengejar. Apakah perlawanan ini boleh dilangsungkan hingga ke rubber game untuk Malaysia mencari mata pertama ke atas regu Indonesia. Peluang untuk Afizul. Ah, sayang. Jadi berakhir kemenangan 21-14 dicatatkan oleh regu Indonesia ke atas regu negara kita. ...5-3 Indonesia mendahului dua mata regu yang kedua, menang set pertama tadi 21-14. Farhan. Afizul. Sudah pun dibatalkan oleh pengadil. Mata untuk Malaysia 4-5. 4-5 ketika ini. Kemudian pada jam 2 petang, 4 petang, acara antara regu akan dilangsungkan. Syami tinggi ke depan. Cantik pukulan dari Hafizul Hayazianan. Mereka menang set pertama 21-14. Mudah diangkat. Safurijal keluar. Oh, bola itu masuk. Mata ke-14 untuk regu Indonesia. 14-10, 4 mata Malaysia ketinggalan. Cantik first ball. First ball yang baik dari Prianto tadi. Oh. Namun Saifurijal dapat melihat ruang kosong. Afzul cantik. Satu kerjaman cakup dilakukan tadi oleh kiler pasukan negara kita Muhammad Hafizul Hayazianan. Dua puluh mata akhir untuk Indonesia. Keluar dan itu dia anfasara dari tekong negara kita Syami Hussein. Jadi Indonesia mendapat mata pertama mereka. Berjaya menewaskan regu negara kita straight set. Apabila servis Syami Hussein tekong meluncur keluar di bahagian belakang. Kedudukan ketika ini di set yang pertama regu kedua, Malaysia 8, Indonesia 6, servis di tangan regu kedua Indonesia. Tidak lepas servis yang dilakukan oleh Dedi Setiawan. Cantik. Muhammad Hairul Hazizi Haizir. Tekong negara berusia 25 tahun. Tekong yang mewakili pasukan ATM's Guardian. Oh, first ball tenang dari Harul. Diangkat oleh Dedi Setiawan. Husni. Oh, cantik. Harul Azizi yang melakukan blocking yang menjadi. Mata meningkat untuk regu kedua negara kita. Oh, cantik.
Farul Hazizi persembahannya nampak meningkat. ...16-6. Set pertama, regu kedua. First ball yang baik dilakukan oleh Hendra Pago. Dan libasan kencang dari killer veteran pasukan Indonesia, Husni Ubah, berusia 37 tahun. ...19-15. Dua lagi mata untuk regu kedua Malaysia ini. Husni. Oh, cantik. Pukulan libas digunakan oleh Husni Ubah, killer veteran Indonesia, berusia 37 tahun. Muhammad Khairul Hazizi Haizir. Tekong berusia 25 tahun mewakili pasukan ATM Skadion dalam pesangan STL. Rizky Pago menanti servis Hairul. Dapat dijawab dan itu dia mata kemenangan set pertama. Jadi akhirnya kebimbangan itu terlerai juga. Malaysia berjaya mencatatkan kemenangan set pertama 21-19. Kawalan dari Husni Ubah tidak menjadi. Servis Hairul melencong mencari sasaran satu yang dikawal oleh Husni Ubah. 2-2 ketika ini set yang kedua. Acara regu berpasukan pelanang ketiga untuk Malaysia dan Indonesia. Bagaimana? Cantik libasan tadi dan tidak lepas. Tidak lepas dari Husni Ubah. Mata untuk regu negara. 2-3 ketika ini. First ball baik dari Hairul. Oh, cantik. Biarpun ada double block yang cuba dinaikkan oleh regu Indonesia, namun pukulan Azlan Alias berjaya menembusi benteng ataupun pagar halangan yang cuba dilakukan itu. Oh, ideal berjaya menghantar ke depan. Satu tolakan dilakukan tadi. Azlan memohon maaf, mungkin berlaku sedikit pelanggaran di bahagian depan jaring. Dapat diangkat oleh Suharno. Oh, satu pukulan yang perlu dijawab Azlan. Dan sukar juga nampaknya untuk Rizky Pago. Selepas Hendra Pago, feeder pasukan Indonesia itu cuba menyelamatkan serangan melalui libasan Azlan Alias. Ambil cantik apungan itu. Oh, bijak tolakan. Placing baik dilakukan oleh Azlan. Malaysia menambah satu lagi mata. Indonesia memerlukan kemenangan untuk membawa pelawanan ini ke rubber game. First ball cantik. Peluang untuk Azlan. Mata untuk Malaysia. Oh. Regu Indonesia mendawa bola itu masuk namun tidak. ...23-22 ketika ini. Oh, cantik. Servis kencang Hairul Hazizi Haizir.
berjaya membawa mata kemenangan straight set Malaysia 24-22. Jadi Malaysia menyamakan kedudukan, maka aksi regu ketiga nanti menjadi penentu hala. Afifuddin cantik. Afifuddin Razali, Muhammad Afifuddin Razali. Pemain yang berasal dari dari negeri Kelantan mewakili ATM. Tiga lima. Mata untuk regu negara. Tipasan cantik. Mata untuk regu negara 5-10. Dapat diangkat oleh Andi Saputra. Oh, dapat dijawab baik apungan kemas Amirul Tadi dan pukulan Afifuddin gagal dielak oleh Andi Saputra. 6 mata pasukan negara ketinggalan ketika ini. Aizan. Oh, cantik. Satu servis menarik dilakukan oleh Aizad Muhammad Nur Azmi. ...12-13 sudah perapat. Hanya satu mata Malaysia ketinggalan. Wah, menjadi dari Aizad. Muhammad Nur... Ahmad Aizad, Muhammad Nur Azmi. Jadi Indonesia kembali di depan pada kedudukan 15-14. Set pertama regu ketiga. Dapat dijawab. Cantik apungan. Oh, baik. Satu lipasan kencang dilakukan oleh Afifuddin Razali untuk kembali mengikat kedudukan menjadi 15-15. Agak jauh untuk Afifuddin. Berjaya. Itu dia 20-16. 20-16 mata akhir game point untuk regu Malaysia. Aizad menanti. Dapat dijawab. Kurniawan Rizanov. Masih dalam saingan Afifuddin. Itu dia kemenangan. 21-16. Satu saingan sengit nampaknya kebangkitan dilakukan oleh regu Malaysia. Pertukaran tekong yang dilakukan oleh Ketua Jurulatih Abdul Talib Ahmad nampaknya membawa hasil tanpa menidakkan kebolehan Muhammad Zarif Marikan, tekong muda negara. Namun pertukaran itu perlu dilakukan di peringkat awal dan hasilnya pertukaran tekong antara intipati kejayaan regu ketiga Malaysia ini untuk menang 21-16. Indonesia membawa masuk Diki Apriyadi, kilo muda berusia 16 tahun namun direhatkan semula. Dapat dicungkil. Peluang untuk Afifuddin. Bagaimana Afifuddin? Masuk. 18-7 untuk Malaysia. Tinggal 3 mata lagi. Oh,
cantik kali ini dari Samsul Akmal. Mata untuk Indonesia. Mata untuk Indonesia, 9-18. 18-10. Azad seakan meminta lambungan itu tinggi sedikit. Bagaimana dapat diselamatkan? Kurniawan, cantik dari Kurniawan. 12-19. Samsul Akmal perlu memastikan servisnya lepas. Apungan baik first ball, Aizad peluang. Bagaimana? Dapat diselamatkan. Satu, dua, Afifuddin tiga. Mata akhir. Game point sudah pun berada dalam genggaman Malaysia. Jadi Malaysia nampaknya sudah pun diambang kemenangan pada perlawanan regu berpasukan. Servis ini perlu lepas, andai kata mereka mahu meneruskan perjuangan. Oh, terperangkap Afifuddin. Mata ke-13. Kita harap perjuangan perlawanan ini dapat disimpulkan dengan kejayaan servis Aizad. Servis kencang masuk dan itu dia kemenangan 21-13. Pingat perak untuk Malaysia dalam acara regu berpasukan. Mereka berjaya menewaskan Indonesia dengan kemenangan 2-1 dalam acara berpasukan di Sukan SEA 2019. Perhatikan bagaimana servis kencang yang dilakukan oleh Aizad menuju Kurniawan. Kawalan kepala gagal dilakukan. Bola melencong mencari Samsul Akmal dan akhirnya keluar untuk kemenangan 21-13. Regu Malaysia ke atas Indonesia dalam saingan perlawanan ketiga. Pengangkatan dan penyebaran dalam sukan taekwondo ini berterusan lagi. Kali ini untuk menyaksikan Samuel Thomas Harper Morrison untuk menentang Joshua Abdullah dalam peringkat akhir Kyorugi bagi kategori 80 kg ataupun welterweight. Okey, tiga pusingan. Samuel Thomas Harper Morrison berusia 29 tahun dan dia adalah atlet yang telah berjaya memenangi kategori lightweight pada tahun 2017 dengan mengalahkan Tingo Ardian Prayogo. Sementara atlet negara kita, Tindagaran Naidu, Papua Naidu, memenangi pingat gangsa. Morrison terus melakukan serangan. Setiap kali serangan, dia akan menoleh ke sebelah tepi. Dia juga dikenali sebagai Butch Morrison yang dilahirkan di Olongapo, Zambales. Wow. Tergelincir sebenarnya Joshua dengan kedudukan 3-0 di situ berpihak kepada Morrison. Tangan kiri Joshua kena bersiap sedia untuk menanti tendangan yang dilakukan oleh Morrison. Yang juga merupakan seorang pemain bola keranjang yang baik tetapi memilih sukan tempur seperti taekwondo. Tendangan sisi yang cuba dilakukan tidak berhasil. Sebaliknya Morrison berjaya mengumpul dua lagi mata menjadikan kedudukan 5-0 sekarang ini. Berbaki seminit pada pusingan yang pertama final kategori 80 kg ini. Joshua kena agresif sedikit. Percubaan melakukan tendangan sisi ke bahagian muka tidak berhasil. Double front kick yang dilakukan oleh Morrison ke sebelah belakang. Ke sebelah belakang Joshua. Tendangan sisi
Tidak mentahkan mata, sekali lagi mereka dipisahkan. Ada tendangan, ada percubaan yang dilakukan. Kita lihat reaksi daripada jurulatih yang meminta Morrison melakukan serangan ke bahagian kepala yang akan menghadiahkan 3 mata penuh. Sudah ada satu amaran yang diberikan di situ kepada Joshua juga berdasarkan kepada catatan di scoreboard. Morrison sekali lagi dengan menggunakan kaki kirinya. Tendangan dan juga tumbukan yang cuba dilakukan oleh Joshua. Tidak berhasil. Oh. Tertanggal helmet. Apakah akan memberikan mata? Yup. 3 mata penuh. Dan kemudiannya ada challenge yang diminta di sini oleh Kem Biru. Jurulatih Samuel Morrison yang mengatakan bahawa itu bukanlah keputusan yang tepat untuk memberikan 3 mata kepada Joshua. Video akan digunakan untuk menilai, melihat bagaimana tertanggalnya dan juga terkena kepada bahagian helmet itu. Itu dia, satu back kick yang cukup cantik, tepat ke kepala. Dan itu sepatutnya tidak perlu dipertikaikan oleh pihak juri dan juga video ini. Buat masa ini, kedudukan itu kekal. Tidak begitu pasti apakah isyarat yang diberikan oleh juri video itu sudah tadi. Apapun, ketika ini Joshua hanya ketinggalan 2 mata saja di belakang Samuel Morrison. Itu adalah satu tendangan sisi yang dilakukan, satu tumbukan dan kemudiannya mereka berpeluk. Dan Joshua ketika ini untuk memasuki pusingan yang kedua, kena yakin dan juga lebih agresif lagi. Ini adalah pertarungan akhir. Malaysia hanya memenangi 1 pingat emas dalam kategori kategori ini menerusi Rozaimi Rozali. Kelas featherweight 68 kg mengalahkan Arven Alcantara dari Filipina. Oh, ada serangan yang dilakukan itu, tidak ada pungutan mata. Double front kick cuba dilakukan oleh Morrison. Oh, satu back kick, 3 mata. 3 mata berjaya dikutip. Tetapi dia dihalang di situ menggunakan lutut. Dan 1 poin berjaya diperolehi oleh Joshua. Cukup pantas kaki kiri yang ditunjukkan di sini oleh Morrison. Ada poin lagi, berjaya dikutip. Begitu juga dengan Morrison. Pertikaian di sini daripada Kem Malaysia. 2 poin sepatutnya diberikan. Jadi 8-10. 8-10 ketika ini. Tendangan angin saja dari Joshua. Tak tepat tendangannya. Kurang sengit pertarungan ini berbanding dengan pertarungan sebelum ini. Di dalam kelas wanita di mana kemenangan terpaksa ditentukan menerusi pertarungan di sudden death, pusingan sudden death. Filipina antara negara yang boleh dianggap sebagai gergasi dalam sukan taekwondo rantau Asia Tenggara ini. Pergerakan Morrison seolah-olah mahu melakukan double back kick. Dapat juga poin di situ. Dia sering melihat ke arah scoreboard untuk melihat apakah tendangannya itu menghasilkan mata. Lagi tendangan yang dilakukan. 2 mata lagi untuk Morrison. Agak jauh Joshua ketinggalan ketika ini. Terlalu banyak bertahan Joshua. Morrison yang banyak melakukan serangan. Oh, tangan tapak. Dan bergerak helmet itu. Bermakna lagi mata penuh. Berjaya dikutip oleh peserta dari Filipina.
18-8, 10 mata ketinggalan. Terlalu terbuka Joshua dan mudah diserang dengan serangan kaki oleh Morrison. Samuel Morrison yang lahir pada 26 Mac 1990. Terjatuh pula Joshua di situ. Oh, satu lagi serangan kaki. 22-8 ketika ini. Sudah jauh ketinggalan. Tidak melawan Joshua. 3 mata potongan yang dikenakan di situ. Dan kedudukan ini amat-amat sukar. Morrison berpeluang untuk mengekalkan pingat emas yang dia miliki. Joshua telah berusaha, tetapi kita lihat cara serangannya itu agak tidak tepat. Sebaliknya, Morrison dengan gerakan-gerakan sisi dan kaki kirinya itu sentiasa berada di udara untuk melakukan serangan. Pusingan yang ketiga. Ketika ini semakin dah jauh ketinggalan untuk peserta negara kita dalam pemburuan pingat emas. Satu percubaan tendangan dan satu lagi tendangan depan yang dapat dilakukan oleh Morrison yang semakin menjauhkan dirinya. Satu lagi, kakinya cukup pantas kali ini menggunakan kaki kanan pula. Begitu pantas sekali pergerakan-pergerakan Morrison mencuba untuk double front kick. Melihat kepada kedudukan, menggunakan kaki kiri pula untuk melakukan serangan. Tendangan ke bahagian bengkung. Sekadar satu mata saja untuk diperolehi. Perbezaan matanya ketika ini dapat anda lihat sendiri. Nak dikejar, kena melakukan kemenangan knockout. Tetapi dengan corak pertarungan seperti ini, Morrison jelas menguasai pertarungan dan Joshua sekadar bertahan dan juga cuba mencuri-curi peluang mendapatkan satu mata. Tendangan yang tidak mendatangkan mata, yang tidak tepat ke sasaran di bahagian depan. Filipina sudah pernah mengumpul 4 pingat emas setakat ini dalam acara Pumsi, tetapi kita sedang menunggu kesudahan dalam kategori Kyorugi ataupun tempur. Ini adalah kelas welterweight 80 kg. Satu lagi percubaan dan berjaya menambah pungutan mata. Jauh kemenangan yang berjaya dikutip oleh Samuel Morrison dari Filipina ketika ini. Sekadar melakukan tumbukan. Lulusan yang terakhir Perak untuk Malaysia dalam masukan taekwondo. Percubaan front kick yang dilakukan oleh Joshua tidak berhasil, tidak menjadi tamat pertarungan. Samuel Morrison dari Filipina memenangi pingat emas dalam acara 80 kg berdarah bibir. Winner Joshua Abdullah dengan menyumbangkan pingat perak dalam sukan taekwondo bagi kategori 80 kg Kyorugi. We will now have our photo session.